Hidup Pak Bobi. Pak Bobi hati ya, nomor 2. Aspirasi dari para pedagang di bawah nanti kita. Aspirasinya, mana tahu. Pedagang di pasar ini, Bang? Ya, sebenarnya tim kita juga dari kemarin sudah muter, sudah jalan sebenarnya, Bang. Kita ada buat satu pendataan di website. Kita buat sudah jalan 2 bulan ya, Bang. Ya, sudah jalan 2 bulan. Pasarmedan.com kita buat itu menyerap aspirasi pendataan pasar yang ada di Kota Medan. Sekarang kita cross check bener nggak data yang sudah kita kumpulkan selama 2 bulan ini sesuai sama yang kita datangi saat ini, dan alhamdulillah 95% sesuai datanya yang kita serap dalam bulan ini sampai kita turun detik ini sama. Apa yang bisa Abang janjikan kepada para pedagang hari ini datang ketika nanti Abang terpilih, Bang? Ya, ini masalah ketertiban saja, Bang, ya, intinya. Ketertiban karena pasar ini... Pedagang yang resmi, yang bayaran cek muka semua. Tapi ternyata sekarang ini semua. Maka kami pun sudah merasa sakit gitulah. Semua, Pak, kan bayangkan belakang, kanan, kiri, muka, belakang. Nah, itulah keluhan kami, Pak. Satu lagi, Dak. Kalau bisa memang diamankan. Kan pada kosong Bapak tengok ini kan semua. Kalau ke dalam sebenarnya semua nih. Sebenarnya paling enak di dalam ini. Nggak panas, nggak apa kan. Satu lagi, Dak. Tapi yang memang yang panas di luar. Mungkin karena orang berapa sekilo ini? 24, Pak. Mau ada tangga seperti kayak pajak petisa itu. Dari kanan bisa masuk, dari pinggir bisa masuk, jadi dari mana-mana bisa masuk pembeli. Jadi nggak dari depan aja, kan gitu. Ibu optimis bisa terpenuhi Pak Bobi, Bu? Ya, mudah-mudahan lah bisa, kan gitu. Jangan hanya janji-janji aja nanti kan. Pas lagi kampanye, iya bisa, gitu kan. Sementara nanti udah jadi nggak bisa, kan gitu. Dengan Ibu siapa, Bu? Maaf. Saya Santi, Bu Rusinaga. Santi Sinaga. Iya. Makasih, Bu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.